الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Alaa Allah wa laa quwwata illaa bina'il 'ali naazim ammaa ba'du Mal mu'jizatu Itu ya Apa itu mu'jizat Soalan mal mu'jizatu apa itu mu'jizat jawaban al mu'jizatu amrun khariqun lil 'adati Yazharu ala ya di mudda in nubuwati muwafiqon li ala wajhin yu'jizu munkirina anil itani bi misnihi Mu'jizat adalah amrun khariqun adalah perkara yang khariqun yang merobek dan ada bagi adat Ya, merobek ya bahasa kita udah merobek bahasa sering kita keluarkan apa di luar kebiasaan ya. di luar kebiasaan biasanya begitu eh ini di luar begitu di luar kebiasaan itu namanya apa ya mukjizat ya amrun adati perkara yang merobek bagi adat, di luar adat, di luar adat kebiasaannya merobek, nggak bisa dilakukan oleh semua orang, biasanya orang nggak bisa, ini beliau bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan yazharu nampak iya iya perkara yang merobek bagi adat yang di luar kebiasaan alayya di mudain nubuwati di atas tangan orang yang mengaku kenabian memang kalau nabi boleh ngaku ya yeah. apa lil e, supaya dihormatin kalau nabi boleh ngaku saya nabi yeah. boleh tapi kalau wali enggak boleh ya apalagi yang ja, enggak cakep kiai gitu ya enggak <laughs> cakep lah bahasa saya enggak cakep ya yeah. Bukan enggak boleh enggak cakap. <laughs> nah, kalau nabi boleh mengakui kenabian. Alayadi mudain nubuwati atas tangan yang mengaku nabi ya, mengaku nabi. Jadi boleh kalau nabi mengaku. Saya ini nabi. Nah. Tapi Nabi sekarang sudah terputus, sudah enggak ada lagi yang namanya Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. La nabiyya ba'dahu, enggak ada nabi setelah beliau. Muwafiqan li da'wahu ala wajhin yang sesuai kepada dakwahnya atas satu jalan yuk jizul munkirin anil itsyani bimisli yang dapat melemahkan akan orang-orang yang mengingkari daripada mendatangkan dengan sepertinya. Jadi muafikan pengakuannya sebagai nabi itu sesuai kepada ya, bagi dakwahnya sesuai atas satu jalan sesuai. Jadi enggak main-main sesuai apa yang beliau omongin sesuai ya? enggak main-main itu ya. apa yang diomongin sesuai yuk jizul munkirina dapat melemahkan orang-orang yang mengingkari orang yang mengingkari akan kenabiannya dilemahkan oleh beliau Anil Etjani daripada mendatangkan mimisli dengan sepertinya ditang-tang Fatu bisuratin datangkan olehmu dengan satu surah ditang-tang, bisa enggak? Enggak bisa. Bukan berarti enggak ada orang yang pernah mencoba banyak yang pernah mencoba, tapi enggak bisa. Dan juga nabi-nabi yang dahulu, Nabi Musa alaihissalam, dikasih mukjizat ditantang mereka enggak bisa seperti nabi Musa ya, tongkatnya nabi Musa kan tukang-tukang ya. sihirnya ngeluarin apa apa ular Nabi Musa, ya kata tukang sihir ini sihirnya tukang sihir Nabi Musa itu enggak ada yang lain. Nanti kalau ada yang lain dia nabi. <laughs> Dibocorin. <laughs> ya, kemudian Nabi Musa ya hadir ya, ya di situ Nabi Musa mem ya, mengeluarkan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tongkatnya jadi ular, dimakan ular-ular ular tukang sihir. Ya seketika itu tukang sihirnya beriman. Kenapa? Karena udah dibilangin nama gurunya yang sihir, net sihir kamu nggak ada yang bisa ngalahin paling tinggi di tanah Arab itu. Nah kalau ada yang ngalahin Nabi itu. <laughs> Jadi beriman itu. Masuk ya, agama ya. Nabi Musa alaihissalam ya. Islam juga ya. nabi Nabi Musa ya. Soalan mal hikmatu fi izharil mu'jizati mu'jizati ala aidi anbiya'i apa hikmah di dalam menjelaskan mu'jizat ya di tangan-tangannya para nabi apa hikmahnya di dalam menjelaskan mu'jizat atas tangan para nabi hikmahnya apa tuh ya apa hikmahnya mukjizat ada di tangan para nabi. Apa hikmahnya? Jawaban al-hikmatu fi izalil mu'jizati mu'jizati ala aidil anbiya'i ad-dalalatu boleh ad-dilalatu boleh ad-dulalatu jarang ala sidaqi im fi ma hikmah pada menjelaskan mu'jizat ya yeah. di tangannya para nabi adalah menunjuki atas kebenaran mereka pada apa yang mereka dakwakan. Benar itu para nabi. Mukjizat ini enggak pakai belajar. Langsung ada dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan dukun kalau dukun belajar dulu ya, walaupun bacanya bacaan Arab gitu ya. Dia, <laughs> belajar dulu. Mukjizat. Kalau wali karoma. Sama karoma juga enggak pakai belajar. Kenapa? Karena takwanya kepada Allah dekatnya sama Allah, patuhnya sama Allah, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala karoma Jadi kalau mau dapat karomah takwa. Ya. Imtisalu awamirillah wajitan menawahi melaksanakan segala perintah Allah, jauhin larangan Allah dengan istiqomah kerjain. Nanti juga InsyaAllah diberikan oleh Allah kelebihan. Ada dua orangnya. Bisa begitu, mudah melakukan sesuatu orang-orang kagak bisa dia bisa. Dikasih sama Allah segala kesulitan, diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, duitnya banyak aja. Kan itu janji Allah, meyatakilah ya jah Allah, makhrojawa, yeruzukmin Aizo, ngayatasi, janji Allah itu. Takwa, kalau dia takwa dikasih rizki yang nggak disangka-sangka. Persoalannya mudah aja, nggak ada sulit. Solusi selalu hadir. Itu udah satu kemuliaan yang Allah berikan. itu karena kalau dakwa lam taktarin bidalilin fa iya karena setiap dakwah yang tidak beserta dengan dalil maka dia itu tidak didengar iya jadi mesti Allah kasih mukjizat biar didengar tanpa belajar langsung dikasih Allah wa tamyizu bainahum wa baina man yad'i nubuwata kaziban wa ya dan apalagi tamyizu dikasih mukjizat apa hikmahnya untuk membedakan di antara mereka dan di antara orang yang ngaku-ngaku nabi bohong padahal dia bilang dia nabi dia bilang dia nabi mana mukjizatnya ada enggak kalau enggak ada berarti bukan nabi Kalau enggak ada mu'jizatnya, berarti bukan nabi, itu hikmahnya. Jadi tandanya bahwasanya dia nabi ada mukjizatnya. Nah, untuk membuktikan dia itu nabi, keluarin mukjizatnya. Nabi Isa bisa hidupin orang yang mati. Walaupun sebentar doang. Ya. Yeah. ya macam-macam nantinya banyak para nabi mukjizat mukjizatnya semua rata-rata semua nabi punya mukjizatnya untuk apa untuk ya membedakan antara nabi dengan yang bukan nabi wa iya qaimatun maqama qaulillah itu berdiri yang berdiri di tempat firman Allah taala sadaqa abdi fima benar oleh ambaku pada apa yang mereka akui, yang mereka dakwakan. Ini mukjizat kenabian, bahwa kenabiannya benar. Buktinya ada mukjizatnya. Wallahu a'lam